Shalom dan selamat malam Oma, Opa, Bapak, Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam ini kita mengikuti acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Penetua Ihod M. Tobing, pendamping PKLU GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Malam hari ini sebagai ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, dari 1 Tesalonika 2 ayat 5 sampai dengan 6, dan dilanjutkan dengan pembacaan Sabda Bina Umat. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik. Ketika kami bersama-sama, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ingin membaca, merenungkan firman Allah pada malam hari ini, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki buat kami, Opa, Oma, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Di dalam terang kasihmu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kitab 1 Tesalonika 2, ayat 5-6 yang menyatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba, yang tersembunyi adalah Allah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Rasul Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Oma Opa terkasih, pembacaan renungan kali ini terambil dari Sabda Bina Umat dengan tema Bukan Cari Untung. Tidak pernah mempunyai maksud loba, yang tersembunyi Allah adalah saksi, ayat 5C. Opa Oma yang Yesus kasihi, dengan terus memberitakan Injil, saudara dan saya sedang merawat kerohanian warga jemaat. Tetapi motivasi kita harus tetap murni memberitakan Injil, bukan cari untung. Lihat yang dilakukan Paulus, Timotius dan Silvanus. Mereka melayani dalam ketekunan dan kesungguhan. Moralitas dan mentalitas seperti itu terus dipelihara dan dijaga. Sebab kalau kita sungguh-sungguh setia melakukan pelayanan pemberita Injil, maka berkat Tuhan datang menghampiri kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita. Saat kita melakukan pemberita Injil, Tuhan sedang menyiapkan berkat bagi kita. Bukan hari lepas ke hari, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Dengan begitu, kita selalu tahu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan.
opa oma dalam kasih Yesus Kristus. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Paulus sama sekali tidak membebani orang lain. Seperti yang kita ketahui, ia bekerja dan berjeri lelah dengan membuat kemah baca. Kita boleh bersama-sama membaca Kisah Para Rasul 18 ayat yang ketiga yang menyatakan, dan karena mereka menghukum pekerjaan, melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jelas, janganlah Injil gagal diberitakan dengan kelakuan kita yang mencari keuntungan dalam pelayanan. Paulus dituduh mencari pujian diri sendiri. Pelayanan bukanlah panggung pagelaran mencari popularitas, tetapi alat kemuliaan Tuhan. Di mana kabar keselamatan disampaikan bagi banyak orang. Dengan menerima serta mengimani karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, setiap orang memperoleh keselamatan kekal. Biarlah kita setia memberitakan Injil, membuat orang lain bertumbuh dan Allah dimuliakan melalui pelayanan pemberita Injil yang kita kerjakan. Yesuslah gembalaku yang setia, Dialah yang kupuja selamanya. Dia juga menghiburkan kalau susah, dan terang bagi kehidupannya. Yesuslah mata air kehidupan, padanya ada kesembuhan. Dia juga menghiburkan kalau susah, dan terang bagi kehidupanku. Marilah hai semua yang percaya padanya, kan diberi perhentian yang kekal. Janganlah kau terlambat, datang saja padanya. Di sana rumah Bapa yang kekal. Yesuslah mata air kehidupan, padanya ada kesembuhan. Dia juga menghiburkan kalau susah, satu-satu sobat yang setia. Marilah hai semua yang percaya padanya, kan diberi perhentian yang kekal. Janganlah kau terlambat, datang saja padanya. Di sana rumah Bapa yang kekal. Di sana rumah Bapa yang kekal. Di sana rumah Bapa yang kekal. Damai sejahtera
buat kita semua, Opa Oma. Amin. Oma Opa, Bapak Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala firman dan renungan yang kami boleh baca, sehingga Tuhan Yesus sendirilah yang memampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kendaki dalam pemberitaan Injil, dan bukan mencari keuntungan, tapi bagi kemuliaan Tuhan saja. Yesus yang baik, biarlah semuanya yang kami boleh imani firman Allah ini menjadi dasar kekuatan kami, kesaksian kami, Opa Oma, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pemberita-pemberita Injil dalam hormat kemuliaan Tuhan saja. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja yang Tuhan berkati, biarlah tempat ini juga menjadi kemuliaan Tuhan di dalam pemberitaan Injil, menjadi bagian yang dilengkapi oleh Tuhan, tempat yang dapat menyatakan hal-hal yang terbaik dalam kisah, dalam nyata, bagi hormat kemuliaan Tuhan saja. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami juga berdoa, Tuhan, untuk Dewan PKLU GPIB, biar segala kegiatan program kerja Engkau juga memberikan hikmat dalam kepengurusan mereka, sehingga mereka dapat menyatu dalam pemberitaan yang terbaik dalam kegiatan program kerja mereka bagi seluruh umat manusia, terutama bagi Opa Oma yang Tuhan berkati. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk segala pengurus-pengurus yang ada PKLU GPIB seluruh Indonesia. Tuhan, jaga, kawal, dan berikan hikmat supaya tetap dimampukan, Tuhan, dengan kondisi pandemik 19 ini. Kami tetap percaya dengan penuh hikmat yang Tuhan berikan keselamatan, kesehatan jasmani, rohani kami. Kami tahu, Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami kurang kuat dan dimampukan untuk menyatakan apa yang terbaik yang Tuhan berikan, khususnya bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, pemerintahan Republik Indonesia, dari tingkat pusat sampai ke daerah masing-masing. Tuhan, berikan hikmat buat mereka dengan mengatur segala keadaan kegiatan masyarakat yang Tuhan berikan kepercayaan bagi pemimpin bangsa negara kami ini, khususnya para aparatur negara, Tuhan, TNI dan Polri. Tuhan, juga berikan hikmat tentang sukacita damai sejahtera ketika mereka juga boleh mengawal dan menjaga, merawat bangsa Indonesia, khususnya kesatuan Republik Indonesia. Bapa yang baik, akhirnya kami berdoa khususnya untuk kegiatan saya dan PKLU GPIB menjadi membaca Alkitab. Tuhan, berkati kegiatan ini, tetap menjadi hikmat kemuliaan Tuhan dan hormat bagi nama-Mu saja. Inilah doa kami, Bapa yang baik. Inilah harapan kami, Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam tarang kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Yesus Kristus, sumber berkat itu. Amin.
PKU tetap semangat. Pelayanan sesuai dan hijau.